Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari channel Aji Jengkong akan berbagi latihan-latihan yang sederhana, dan ini bermanfaat sekali buat sahabat penggembira tenis meja semuanya. Dan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya channel Aji Jengkong lekas tumbuh dan bisa memberikan kebermanfaatan buat semua penggembira tenis meja. Latihan yang pertama adalah latihan servis run dengan servis backspin yang sederhana. Berfungsi untuk meningkatkan ketepatan dalam pengambilan sudut bola backspin dari lawan, kemudian membiasakan untuk melakukan serangan apabila bola dari lawan keluar dari meja, satu pantulan di meja, terus kemudian bola kedua itu tidak memantul di meja. Latihan berikutnya adalah latihan stroke backhand dengan cepat, yaitu backhand topspin dekat dengan meja. Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dalam backhand topspin. Kemudian pasti ini akan bisa untuk membiasakan ketika kita dengan permainan saat bertanding. Jadi supaya lawan itu kesulitan dalam mengembalikan bola.
Pinter nyong ya. Latihan berikutnya, bola banyak satu arah ke titik backhand, dikembalikan dengan gerakan hentakan backhand smash, kemudian nanti ada gerakan backhand topspin. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan ketepatan pukulan, terutama di backhand smash dan backhand topspin. Karena letaknya yang sama terus dan siramannya juga pelan sampai sedang. Kemudian dengan berulang kali maka akan juga meningkatkan daya tahan pada sisi backhand kita. Latihan berikutnya adalah bola banyak dua arah, dua titik. Yang titik backhand ada dua kali, yang di titik forehand ada dua kali. Iramanya pelan. Kegunaannya di sini adalah meningkatkan ketepatan pukulan antara forehand dan backhand. Dalam video melakukan dengan forehand topspin dan backhand topspin. Selanjutnya adalah meningkatkan ketepatan dalam perpindahan grip antara forehand dan backhand atau sebaliknya. Di sini saya gripnya agak bergeser.
Selanjutnya adalah latihan menyerupai permainan bertanding dengan irama yang masih pelan. Bola pertama dilakukan dengan push, bola kedua right hand top spin, bola ketiga dan keempat ini bebas. Nah, gunanya adalah supaya kita terbiasa dengan bola-bola random, yaitu berlatih reaksi. Terus pasti fokus terhadap bola yang secara acak dari lawan. Latihan yang terakhir adalah latihan counter top spin. Jarak meja yaitu dengan jarak sedang. Pertama dilakukan dengan satu arah. Nah, ini pertama untuk melatih ketepatan dulu pukulannya. Top spin kita kembalikan top spin dari lawan, kita kembalikan dengan forehand top spin. Kemudian adalah latihan yang terakhir itu divariasikan. Top spin dari lawan dibuat secara random. Jadi di sini saya berusaha mempraktisi dan mengejar bola yang secara bebas arahnya, yaitu bola top spin dengan irama yang masih pelan sampai sedang. Gunanya salah satunya melatih reaksi, kemudian melatih ketepatan dalam mengembalikan bola top spin dari lawan. Semoga video ini, latihan-latihan sederhana ini bisa bermanfaat buat penggemarnya tenis meja semuanya dan bisa diterapkan kapan saja. Pastinya harapannya semoga permainan dari sahabat semuanya bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Latihan ini juga bisa dipraktikkan dengan antar sama teman atau dengan latihnya. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Yang sudah subscribe dan like dan share, saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga kalian dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.